Ray Utami sindir virus Arafik. Pansos sedang ajak bertemu untuk klarifikasi. Netter gemes. Dilansir kanal 247. Aib yang dibuka oleh Galih Ginanjar di vlog Ray Utami tampaknya semakin berbuntut panjang. Bahkan baru-baru ini Ray Utami menyinggung perihal panjat sosial alias pansos diduga ditujukan pada virus Arafik. Ray Utami mengungkapkan kalau gara-gara sebutan ikan asin yang sebelumnya ditujukan pada virus Arafik terkait bau alat vital, ramai pihak yang panjat sosial padanya, termasuk juga kepada Galih Ginanjar. Jadi ramai banget nih ikan asin sampai muncul di TV setelah sudah lama enggak terdengar. Hanya ada di meja makan, di dapur, dan di pasar. Tiba-tiba sekarang sudah masuk infotainment, ujar Ray Utami. Gila ya ikan asin. Pansos lu sama Ray Utami dan Galih Ginanjar. Buat virus, kalau memang menganggap apa yang diungkapkan Galih itu adalah salah, kita buka diri. Boleh DM Instagram kita. Tapi kalau virus gengsi DM sama kita, habis video ini tayang, kita yang DM. Pengen beri komentar atau jawaban boleh, nggak masalah, simpelnya. Tak butuh waktu lama, sejumlah netizen pun langsung ramai memberikan komentarnya. Namun tak disangka, nyaris dari para netizen sepakat agar virus Arafik tak menanggapi permintaan Ray Utami dan suaminya tersebut. Inilah dia komentar netizen.